banget. Kaki aku akan patah. Dari kelompok dua ada yang nangis, pengen gabung sama kakaknya lagi katanya. Kangen kakaknya katanya. Aku begini, kamu begitu. Emang begini, emang begitu. Selama kamu tetap jadi kamu, sama kita meraih apa yang dituju. Wake up, be genuine. Satu-satunya kamu, ya cuma kamu. Stand up and don't be blue. Satu-satunya cara kita harus bersatu. Jangan takut, jangan ragu. Jangan biarkan hidup membatasimu. Kita di sini, kita bersama, belajar berkarya apa adanya. Wake up, be genuine. Satu-satunya kamu, ya cuma kamu. And now you have to stand up.
Tenang. Baru 15%. Amin satu ini 20% guys. Dan kita akan membangun 1000 candi malam ini. Semoga ada keajaiban Gonson. Kisahnya kita serahkan kepada Gonson. Harus siap. Timi. Stres parah. Gue pengen tidur. Capeknya itu gini banget gitu loh. Aku stres. Kali ini kayak berat. Tapi menyenangkan. Menyenangkan bukan teman-teman? Iya. Iya. Capek banget. Enggak pernah ya. Sebenarnya udah kayak ada bayangan.
75% tuh udah ada, kayak udah ada tenang. Tapi terharu sama anak-anak yang lain, kayak di bawah umur 17 masih ada yang mau bantu, tapi kayak dia harus tidur gitu. Air mata ini menjadi saksi kestresanku. Semuanya berhasil bikin sebuah performance di atas panggung Amerta ini. Tepuk tangan buat semua peserta YouTube. Wake up, be genuinely you. Satu-satunya kamu, ya cuman kamu. Stand up and don't be blue. Satu-satunya cara. Begini harus begitu. Banyak banget yang harus kita tuju. Sampai lupa apa yang kita mau. Aku begini, kamu begitu. Emang begini, emang begitu. Selama kamu tetap jadi kamu, bersama kita akan raih apa yang dituju. Be genuinely you. Satu-satunya kamu, ya cuman kamu. Stand up and don't be blue. Satu-satunya cara kita harus bersatu. Aku begini, emang begini, emang begitu. Selama kamu tetap jadi kamu, bersama kita ketahui apa yang dituju. Untuk kelompok terbaik Youth Lab 2024, selamat kepada Tuna. Ketua kelompok terbaik adalah Aryani Chandrawinas. Jangan ragu, jangan biarkan hidup membatasimu. Kita di sini, kita bersama, belajar berkarya.
awal mula tuh kayak ngerasanya kayak ngerasa kok nggak ada teman, tahu-taunya sampai sekarang kayak banyak punya teman, terus dapet suasananya seru, ikatan pertemanannya sangat erat banget gitu kak. Saya pasti ikut Deadlab lagi. Saya pasti akan ikut Deadlab tahun depan.